seharusnya semua anggota jemaat melawat sesama anggota jemaatnya. Itu yang paling ideal menurut saya, semua orang melawat. Tetapi memang dalam prakteknya tidak bisa terjadi seperti itu ya. Grup itu dari komisi melawat dan itu adalah bagian dari kehidupan bergereja dan juga kehidupan dari masing-masing kita anggota gereja untuk melayani Tuhan. Jadi kalau melihat sejarahnya, boleh agak panjang nih ya. Ya, kalau melihat sejarahnya, asal muasalnya, dulu anggota jemaat yang datang ke gereja untuk mengaku dosa, misalnya sampai sekarang masih terjadi, misalnya di gereja Roma Katolik. Tapi di gereja Reformasi, lama-kelamaan praktek yang terjadi justru sebaliknya. Para gembala, para rohaniwan yang mengunjungi rumah-rumah anggota jemaat untuk melihat bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana apa yang mereka gumuli, apa yang sedang mereka mereka pergumulkan dalam kesehariannya, dan bagaimana mereka bisa dibimbing untuk boleh membuat keputusan-keputusan, untuk boleh membuat pilihan-pilihan yang memang sesuai dengan keyakinan Tuhan. Itu asal muasalnya pelawatan. Jadi bukan cuma sekedar datang ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, tapi kita mau mengenal, kita mau mendapatkan apa yang sedang menjadi sebuah pergumulan, sedang menjadi pemikiran atau beban dari satu anggota jemaat atau suatu keluarga, dan bagaimana gereja bisa membantu mereka untuk boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Halo sis, nah besok kan kita mau pelawatan nih. Yeah. Yang itu iya, yeah, benar. Nah, lu kan udah janji nih, besok kumpul di gereja jam 10. Hah? Gak bisa, kan udah janji. Sukanya banyak. Duka barangkali, kalau bukan duka juga sih, kadang-kadang ada orang yang kita lawat, pembantunya memberitahu orang, misalnya siapa, majikannya itu belum pulang atau sedang keluar kota, padahal kita tahu dari tanda-tanda yang ada di rumah dia ada gitu. Ya, mungkin ada hal-hal tertentu ya yang mereka tidak, kenapa mereka tidak mau dilawat, entah kenapa. Tapi itu kalau dalam pengalaman saya sih tidak terlampau sering ya. Sukanya barangkali kalau kita menemukan orang-orang yang justru dalam keadaan mereka yang barangkali tidak terlampau baik ya, mungkin sakit, usia lanjut, lemah, tapi justru dari reaksi yang mereka berikan, dari tanggapan yang mereka berikan, dari sikap iman yang mereka berikan, justru bisa memperkuat kita, bahkan saya sebagai pendeta. Ya sukanya sih sebetulnya itu, kita bisa kenal lebih dekat dengan yang dilawat. Itu salah satu. Yang dukanya ya sebetulnya kalau ketemu tim pelawat yang kelihatannya agak
tidak suka dilarang. Kita juga harus mengerti sih ya, yang seperti itu, privasi mereka gitu. Sehingga ya kadang-kadang kita kurang hangat aja jadinya komunikasinya atau suasananya jadi kurang. Tapi itu menurut saya persentasenya kecil ya. Mungkin itu kalau sukanya. Duka sih menurut saya tidak sampai duka-duka banget lah ya. Saya belum pernah merasakan diusir, nggak tahu lah ya kalau yang pelawat lain. Atau mungkin anjingnya yang keluar ya, nggak tahu lah. Saya sih belum pernah begitu ya. Tapi ya tadi paling hanya itu. Kadang-kadang yang pelawat tidak berkenan, tidak mau. Ya itu kita juga tentu harus bisa membaca tanda-tanda. Kalau memang sudah kelihatannya tidak berkenan ya kita yang tidak memaksakan diri juga. Kita dari Komisi Pelawatan. Mane, janji lu. Katanya mau dateng. Udah gue tungguin nih dari pagi. Gak pernah dateng, gila lu ya. Katanya mau dateng jam segini. Mane, gue tungguin. Janji doang. Ngomong kosong aja. Udah dewasa belum? Janjinya pada cepatin. Ngumpulin pelawatan ya. Jio sehat kok. Iya. Pelayanan lancar kok ya. Iya deh. Cigami masih cantik ya. Iya. Ya udah deh. Sorry ya. Tim pelawat kedinginan terus melayani, terus jadi berkat. Tim pelawatan. Keren. Wah, buat efek cari jodoh. Wow. Kalau gue bilang sih sangat berefek. Ya gitu deh, lanjut ngomong. Kalau jodoh buat saya ya saat ini masih sendiri. Apa belum lahir jodohnya? Aduh. Masih kurang lawat itu artinya. Oh iya benar, mungkin kurang lawat benar. Masih Jones, hari ini masih kayak Jones gitu. Jomblo ngenes. Ya gitu deh.